What's up everybody, bersama saya lagi Jelon Jerius. Hari ini guys, kita tidak sambung dulu guys bermain game God of War Ragnarok guys, disebabkan Resident Evil 4 Remake akhirnya keluar, walaupun ini hanyalah cuma demo guys. Ingat, ini hanyalah cuma demo guys, dan saya baru siap download secara percuma saja guys. Wow, Capcom sudah cukup baik ya guys, dikasih kita bermain secara percuma saja guys. Dan saya terus start recording guys, sebab saya takut terlambat guys, ataupun kelambatan guys. Oke, tanpa kita melengahkan masa lagi, mata masuk di dalam game dia. Let's go, Chen Chiao demo. Oke, cukup mencekam dia punya bunyi guys. Oke, jom kita main story saja guys. Oke, option nanti kita akan ubah. New game, let's go. Saya baru tahu tadi guys, demo ini sudah keluar guys, baru saya tahu tadi guys. Wow, sama guys, cutscene. That night, Raccoon City was wiped out thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out. Too many others. Resident Evil kedua guys ini. Wow, Raccoon City dibom guys. Dimusnahkan. To join a top secret government program. Not that I had a choice. The training. Dia diperintahkan oleh presiden untuk menjadi agent rahasia guys. Wow, Krauser guys. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time. Ingin hanya melupakan me. Different. Oh, dadidaw, grafik tuh guys. Woohoo. Rambutnya tuh guys. Oh, jealousnya. Oke. Okay. Wow. Oke okay, guys, kita saya baca dulu guys. Ini 6 tahun yang lalu guys, si Leon S. Kennedy berjaya hidup guys, ataupun berjaya selamat dari Raccoon City guys, yang diserang oleh bio caster, ya itulah dia guys, setiap pandai Inggris guys sebenarnya guys. Kalau kamu mau baca, baca saja guys. Dan ini adalah keterangan dia dari jalan cerita ini guys. Oke. Okay? Let's go guys. Kalau mau baca, baca saja guys. Oke. Okay. Let's go. Wow, dan kita terus masuk di dalam game-nya. Wow, dodow guys. Grafik gitu guys, smooth. Wow, chapter 1. Oke. Okay. Oh, ada jalan guys. Oh guys, ada kereta guys. Yang di main ini adalah kereta polis guys. Dua orang polis itu guys yang menghantarkan si Leon di tempat ini guys. Dan dorang di mana guys? Sepatutnya dorang sudah di dalam guys, menunggu si Leon guys. Dan setahu saya guys, bukan di sini guys, dorang menyeberang jembatan enggak guys, kalau tidak silap saya guys. Oke, okay, lanjut. Sudah banyak yang berbeza guys. Resident Evil Remake ini. Oke, okay, hati-hati. Wow, ada signboard ini guys. Oke. Okay. Oke, okay, wow guys, sudah cukup mencekam guys, dan ada burung gagak guys. Apakah kita boleh menembak dia itu guys dan drop item guys ya? Tapi di sini kenapa saya coba aim nih guys? Oke, okay. Dan kita dihalangi oleh dawai-dawai ini guys. Wow guys, cukup mencekam lah guys hutan ini guys. Dan Resident Evil 4 Remake ini guys dibuat dibikin lebih gelap guys dan lebih mencekam guys. Oh, apa ini run? Oke. Okay. How far could he have gone? Wow, apa yang sudah terjadi? Itu pun guys, burung gagak itu guys. Wow, mencekam lah tempat ini guys. Oke, okay, let's go. Ops. Hati-hati. Apa ini guys? You. Oke, okay, jangan tunggu terlalu lama guys. Oke, okay, lari sedikit. Lari sedikit. Crouch. Oh, tekan bullet guys. Sama macam The Last of Us guys. Wow. Wow. Ini lebih bagus lah guys, sebab saya sudah terlalu biasa bermain The Last of Us guys. Mungkin lebih jadi, mungkin jadi lebih mudah guys bermain Resident Evil ini guys. Boleh tunduk guys. Oke. Okay. Sebelum kita masuk di dalam rumah itu guys, alangkah baiknya kita cek dulu semua tempat, mana tahu ada item kah apakah yang berguna guys, seperti peluru kah apakah itu. Oke. Okay.
Nampaknya tiada guys. Oke, jom kita masuk di dalam rumah ini guys. Let's go. Oke. Cukup mencekam. Ops XX. Oke, nice. Wow, loading. Tempat ini guys. Tidak sama lagi guys. Ada siapa di rumah? Pintu itu guys tiba-tiba tertutup guys. Apakah kita masih boleh keluar guys? Hello? Tidak boleh buka guys. Ya, terkunci dari dalam. Siapa yang kunci dari luar? Sepatutnya kunci dari dalam, bukan dari luar. Sepatutnya boleh buka dari dalam guys. Oh my god. Oke, tidak apalah guys. Semoga saya berani bermain game ini guys. Siap-siapkan mental Anda, Jelon. Apa itu? Wow, logo ini guys. Saya kenal logo ini guys. X. Judgment is night. Apakah itu? Saya pun tidak tahu guys. Oke, berdiri Leon, berdiri. Adakah sesuatu di sini? Item enggak apakah? Oke, nampaknya tiada. Oke. Wow, wow, wow. Santai, santai Leon. Santai Leon, santai. Jangan cemas. Oke. Wow guys, di depan sana guys ada pintu lagi guys. X. Ya, kita perlu apa lagi nih guys? Ya guys, kita perlu sebuah kunci guys. Tapi kita tidak mempunyai kunci guys. Di mana ke kunci itu guys? Oke. Ops. Di sini ada barang sesuatu kah yang berguna? Tidak guys. Oke, jom kita masuk guys. Oh. Cutscene guys. Cutscene guys. Cutscene. Wow. Itu pun dia guys, Ganados guys. Ini bukan zombie guys, ini bukan zombie, ini hanyalah Ganados guys. Ganados itu apa? In space. Wow, bahasa Spanyol guys. Setahu saya guys, si Leon tidak pandai bahasa Spanyol lah guys. Setahu saya guys. Tetapi di Resident Evil 4 Remake ini tiba-tiba si Leon pandai cakap bahasa Spanyol guys. Wow. Dan dia, maksud dia tadi guys, dia mencari seorang polis. Oh, kenapa? Oh, hati-hati! Wow. Apakah ini ada quick event? Wow, tendangan berputar si Leon dan ada sebuah kunci. Kunci! Ew. Suara siapakah itu? This is not good. Yeah, I know, Leon. Dan ini apa? Ini cut perkenalan mungkin, guys. Ya itulah dia. Dan dia mencari seseorang, yaitu ini, guys. Polis ini, guys. Si Leon tadi, guys. Okay, berdiri. Wow, grafik dia, guys. Lebih mantap, guys. Maklumlah di PS5, guys. Oke, dan kita sudah baru saja dapat sebuah kuncian, guys. Apa dia cakap tuh? Nasta, fan, go, we must go. Susah lah, guys. Bahasa pakai itu. Mungkin bahasa Spanyol. Oke, kita mendapatkan kunci. Mantap sekali. Cukup mudah juga, guys. Wow, tempat ini gelap, guys. Oke. Lari sedikit. Wow. Setahu saya guys, tidak ruangan bawah tanah guys ataupun basement lah guys di Resident Evil 4 di PS2 guys. Wow, ada tikus guys. Wop, besar nih. Saya masak kok nanti. Oke, ada tikus guys. Dan ini apa benda kayak ini? Dan ada suara walkie-talkie guys ataupun radio itu guys. Apa ini? Kerbau. Ya guys, tiba-tiba ada basement. Kalau di original guys, tidak ada basement guys. Yang hanya adalah sebuah rumah
dan tidak banyak pintu, guys. Wow. Silau. Itu pun polis dia, guys, yang teriak tadi itu, guys. Hey. Itu pun walkie-talkie dia, guys. I read you. What's your situation? Apakah kondisi kau? Situasi kau, dia bilang, guys. What the hell is going on? Apa yang berlaku? Wow, map. Wow, guys, map dia, guys, baru terbuka di sini, guys. Wow, macam ni pula map dia, guys. Apakah kita boleh zoom? Ya, boleh lah, guys. Wow, lebih jelas dan lebih detail, guys. Mantap sekali, guys. Apa itu, guys? Oh, bunyi apa itu? Ya, guys, saya ingat ini, guys. Macam di trailer, guys. Oh. Oh shit. No. Okay, tikam kepala dia. Tikam kepala dia. Let's go. Tembak. Tidak mau berulang lagi. Pecah kan itu? Kotak itu, guys, terkena kepala dia, guys. Okay. Kangkang sedikit. Oke, fokus. Apa yang sudah terjadi di tempat ini? Wow, hati-hati, ada lagi seseorang di sana. Apakah kita masih boleh stealth kill, guys? Macam di Oke, guys. Pintu itu tertutup, guys. Oke. Pelan-pelan, guys. Jangan sampai kita kena tahu, guys, di sini, guys, yang kita ada di sini, guys. Oh, nice. Kita mendapatkan green herb. Oke, aman. Diorang masih di sana. Oke, guys. Oh, ada tongkorak, guys. Ya, ada tangga yang di bawah aja ada tongkorak, guys. Peluru handgun. Tidak di sini, guys. Setahu saya ada di sini, guys. Peluru handgun. Okay, nice. Tutup, nice. Wow. Siapakah yang buat itu, guys? Seperti agent, guys, diletakkan semua gambar di dinding, guys. Mencari informasi. Bruce, this is Gondor 1. Gondor 1. Wow, hello, Hanigan, guys. Lebih cantik di sini, guys. Lebih muda, guys, daripada di Resident Evil yang original, guys. Copy that. Wow. I'll see what I can find. Hurry up. Bibir dia, guys. Seksi. Fokus. Baca subtitle. Oh no. Joystick bergetar. Talk later. Okay. I let myself out. Saya keluar sendiri, dia bilang, guys. Wow, guys, sama, guys, lompat di jendela. Apakah dia baling itu kapak, guys? Oh, tidak. Hello. Wow, Saitama, guys. Dia mungkin dia jealous, guys, yang si Leon ini ada rambut, guys. Lelah. Melelahkan. Dia pakai ini. Tidak ada item, guys. Peluru. Setahu saya, guys, di sini ada zombie, guys. Dua orang, guys, yang sedang menunggu si Leon di depan tangga ini, guys. Dan di sana ada sebuah jurang, guys, yang dimana di situ ada orang juga, guys, yang sedang menunggu si Leon di situ, guys. Setahu saya, guys. Oke, maklum lah. Saya masih ingat. Disebabkan saya membesar dengan Resident Evil 4 remake ini, guys. Ada gagak, guys. Apakah kita boleh timbak, guys? Dan dia drop item, guys. Masih sama, guys. Suara siapa itu, guys?
Apakah dia mendengarkan tembakan tadi, guys? Saya harap tidak, guys. Wow, ada gagak lagi, guys. Di mana itu, guys? Wow, ammo. Saya perlukan gagak itu, guys. Sebab dia drop item, guys. Ya, ada suara orang, guys. Oh. Kenapa dia SPS? Dia di sini drop. Oke, kita boleh save kah? Tidak boleh, guys. Maklumlah, guys. Ini masih demo, guys. Takkanlah mau save, kan? Mana boleh? Sebab ini adalah demo. Oke. Sekejap, guys. Saya cek dulu semua tempat, guys. Oke. Ini cuma ruangan kosong yang ada safe saja, guys. Dan ada satu item di sini tadi, guys. Oke. Kotak-kotak. Tong-tong. Itulah dia. Tong. Sebuah tong, guys. Oke. Di sebelah sini, guys. Di sebelah sini, guys. Wow, cukup detail, guys. Oke, apakah kita boleh tembak, guys? Ya, of course lah, boleh. Wow, jangan lagi. Dia sudah terbang, guys. Oke, apakah kita boleh reload? Of course, boleh. Oke, lari sedikit, guys. Oh, nice. Dan ada sebuah rumah lagi, guys. Adakah sesuatu di dalam? Coba kita cek. Oh, ada, guys. Nice. Wow, detail, guys. Ada animasi si Leon ambil, guys. Ambil item. Oke, hati-hati. No, guys. Anjing di sini mati, guys. Tidak. Ya, guys. Ia tidak dapat bantu kita lagi, guys. Kalau di Resident Evil 4 original, guys, ini anjing membantu kita, guys. Kalau dia si Leon ini melawan gergasi itu, guys. Dan anjing itu, guys, membantu kita, guys. Saya nampak itu. Saya nampak itu, guys. Tadi, guys. Oke. Oh ya, guys, pisau di sini, guys. Kita mesti mau kena hemat-hemat, guys, sebab dia pandai rosak, guys. Oh my god, terpaksa saya menggunakan pistol di sini. Pistol, aim. Come on, let's go. No. Oh shit, man, sakit itu. Terkena garapu kau. Oke. Oh shit, man. Kita disuruh memakai ini sudah, guys. Oke. Relax, guys. Jangan panik, guys. Oke. Sini kau. Miss. Wow, pecah kepala, guys. Oh shit. Kita rip aim, guys. Oke. Saya risau. Dan si Leon kesakitan, guys. Bukan tadi dia punya jaket koyak, guys. Wow. Bergenerasi kembali, guys. Dia punya jaket, guys. Dan saya di sini cukup kuat juga, guys. Headshot. Sekali headshot, pecah kepala. Mantap. Setahu saya ada sebuah rumah lagi, guys, di sini. Oh! Please lah, game. Please lah. Ini baru terkena, guys. Belum lagi jump scare. Hati-hati. Dan kita punya nyawa, guys. Masih banyak, guys. Setahu saya di sini ada orang lagi, guys. Ada satu orang, guys, yang sedang menunggu kita, guys. Itu dia, guys. Saya boleh tahu sama macam di original, guys. Oke, sini kau. Tak boleh. Headshot. Oke, dekat. Tendang. Woo, spinning kick. Mantap, guys. Dan kita mendapat peluru di sini, guys. Wow, hemat peluru di sini. Oke. Reload. Oke, nice. Kita mendapatkan red herb. Yang dimana, guys, kita tidak boleh combine, guys, itulah dia, change. Wow, betul guys, macam The Last of Us, sampai salah cakap tuh, guys. Dan rumah yang ada perempuan tergantung di sini, guys, mana, guys? Mungkin tiada, guys, di original saja yang ada, guys. Oke.
Let's go. Let's go. Let's go. Oh, kita lanjut. Let's go. Oops. Kita di sini sudah mendapatkan flash grenade dan pistol, guys. Dan ammo kita 10. Mantap. 11. Oke. Kepala-kepala siapakah ini? Oh my god. Oke. Oh. Kepala itu jatuh, guys. Pakai. Dan guys, tidak loading, guys. Wow. Oke, dan pintu itu tertutup sendiri, guys. Apakah kita boleh kembali, guys? Boleh, guys. Oh, tidak boleh, guys. Terkunci dari dalam lagi, guys. Oke. Oke, guys. Sama, guys. Kampung dia, guys. Dan ada tower di sana, guys. Dan kita masih boleh teropong di sini. Setahu saya, kita teropong di siring pokok, guys. Ya, kalau tidak silap saya, guys. Oke. L. Kita zoom. Dan masih ada ayam-ayam, guys, di sini, guys. Apakah ayam itu kita masih boleh timbak, guys? Oke, di sini. Wow. Dibakar hidup-hidup, guys. Oke, guys. Kita bermain secara senyap-senyap saja, guys. Kalau sudah kena tahu, guys, ataupun kedapatan, terpaksa lah, guys, kita melawan, guys, dengan handgun saja, guys. Saya tahu, guys, kita tidak boleh masuk di game itu, guys. Bukan di game, di rumah itu, guys. Oke, kita mendapatkan green herb. Green herb, oke, apakah kita masih boleh combine? Salah. Segitiga. Oke, ya. Close. Saya tahu. Oke, ini kita, setahu saya, guys, kita boleh combine ataupun craft. Oke, craft. Ini, guys. Mantap sekali, guys. Oke, dan kita ada dua healing, guys. Healing. Dan kita ada satu grenade, guys. Mantap, guys. Oke, hati-hati. Hati-hati. Jangan kita kena tahu di sini, guys. Oke. Let's go. Dan ada seorang di sana. Dan ada box lagi satu di sana, guys. Oke. Let's go. Oh, no. Oh, no. Tidur dengan tenang. Dapat ammo lagi, guys. Oke. Dan ini apa? Dapat gunpowder, guys. Oke. Hati-hati. Jangan kita kena tahu di sini, guys. Mantap sekali, guys. Game ini cukup mencekam. Oke, hati-hati. Jangan sampai kita kena tahu di sini. Oke, slow. Oke. Dapat gunpowder lagi, guys. Apakah kita boleh salah tekan terus? Oke. Setahu saya, guys, ini kita boleh combine, guys, craft untuk membuat handgun, guys, ataupun handgun ammo ataupun shotgun ammo, guys. Oke. Mantap sekali. Oops, hati-hati. Kita balik lagi, guys. Oke, hati-hati. Dan setahu saya tadi, guys, ada pintu sana, guys. Oke. Apakah terlalu bising kalau saya pecahkan ini? Kita coba saja lah, guys. Oke. Oke. Macam jadi enggak, guys. Oh no, guys. Lagu sudah dimulai, guys. No. Oke, mantap sekali, guys. Mantap sekali. Oke. Terus bunuh, guys. Oke. Lari. Let's go. Oh, shit. Shit, man. Oke. Spinning kick. Oke, kita mendapatkan chicken egg. Wow. Oh shit. Makan telur, guys. Oh, saya masih kaku, guys, bermain game ini, guys. Oke, lepas itu kita cari lari dari tempat ini. Oke. Lari. Oke. Ah, miss. Susah, guys. Oke, hati-hati.
Hati-hati guys. Oh my god guys, saya masih kaku guys bermain game ini guys. Oh shit, kita dikejar. Oke. Okay. Oh shit man. Oh, jangan panik. Oke. Okay. Jangan panik. Bermain secara smart di sini. Oh shit. Oke. Okay. Oke. Bye. Oke okay, guys, terpaksa guys saya masuk. Oh, kita kena tombok di sini guys. Oh man, dan nyawa kita terus berkurang guys. Pakai tolong dulu. Oke. Okay. Tolong. Wow. Jangan pukul saya. Pakai itu guys. Oh shit. Mantap sekali. Susah guys. Oke, okay, masuk saya juga main ini guys. Cukup mencekam guys. Mantap sekali. Dan di sini guys kita melawan Cincho guys. Oh my god. Tambahlah saya noob guys di sini guys. Are you gonna be kidding me? Oke, mantap. Oke, okay, teruskan. Terus ambil semua. Oke, okay, kita mendapatkan itu guys. Oke, okay, jangan panik. Oke. Pintu itu sudah berlubang guys. Oke, okay, hati-hati. Oke. Okay. Oke, nice. Wow, kita mendapatkan hand grenade guys. Mantap sekali. Apa itu? Kita ambil. Oke, okay. Keluar. Oke, lari. Oke. Guys, kita menggunakan shotgun, guys. Tapi di sini, guys, peluru dia cuma ada. Oke. Okay. Jangan tersangkut. Wow. Oke. Ada ini, guys. Oke, okay, ambil. Ambil, guys. Oke, wow, guys, cutscene guys, kenapa saya panik guys? Oke, X. Lari guys. Oh no. Panik guys. Oke. Naik. Oh shit man. pakai nyawa. Oke. Okay. Kita di sini guys, ada bom guys. Jangan takut guys. Kita di sini ada bom. Kita cuma menunggu dorang betul-betul berkumpul guys. Dan pertanyaan saya. Di mana Cincho itu guys? Oke. Okay. Lompat saja. Oh shit. Oke. Okay. Kita di tempat yang di ujung guys, dan kita memasang kita punya itu dia guys. Bom. There you go. Mantap sekali guys. Woo. Mana tu Cincho? Hop, tak kena. Itu Cincho guys di sebelah guys. Oke. Okay. Cincho di sebelah guys. Oh shit man. Oke, okay. Hati-hati guys. Oke, okay, kita di sini ada shotgun. Oke. Okay. Shotgun. Oke, okay. Apa yang berlaku? Wow, hello Cincho. Hah? Oke. Okay. Loceng itu guys. El nos invoca. Loceng berbunyi guys. Yes. Akhirnya. Ingat siapa itu yang punya kerja? Loceng itu guys. Tenemos. Aduh, kenapa saya lemah semangat guys. Oh my god guys. Lemah semangat saya guys. Susah guys. Tidak auto aim guys. Susah.
Apakah masih sama percakapan si Leon? With everyone going, bingo. Wow. Oh my god. Macam real lah guys. Okay, apakah masih sama guys? Si Leon bercakap guys. With everyone going, bingo. Okay, kita tunggu. Dan ada beberapa yang mati tadi guys, terkena gong. Bingo. Masih sama guys. Tepuk tangan dulu guys, tepuk tangan dulu guys. Cukup mencekam guys. Mantap, mantap, saya cukup suka guys, saya sangat suka guys dengan Resident Evil 4 Remake ini guys. Wow, walaupun masih demo guys, tapi saya cukup suka guys, sangat dan sangat menantang guys. Oh my god, cukup mencekam guys. Oke, okay. Oke, okay, guys, itulah guys seputar gameplay saya pada hari ini guys. Thank you for playing guys. Itu dia guys, available yang akan keluar nanti guys pada tanggal 24 Mac 2023 guys. Ya, tinggal 2 minggu lagi guys. Saya mesti akan main ini guys. Apakah akan tamat saya akan bermain ini guys ataupun tidak guys, seperti di Resident Evil 4 yang original dulu guys, tidak tamat guys. Ah, sorry guys. Tapi game ini guys mungkin akan tamat, saya akan bermain ini sampai tamat guys. Oke, okay? Kita akan tunggu saja keluar ini game guys pada tanggal 24 Mac 2023 guys. Oke, okay? Ditunggu saja guys. Subscribe guys supaya saya semangat bermain ini game guys, walaupun saya lemah semangat guys. Oke, okay, guys. Mungkin sampai di sini video saya pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Saya Jalon Jerius, and see you the next video. Bye.